Kalau bicara konteksnya komunikasi, background saya S1-nya memang komunikasi.
Tapi sebenarnya komunikasinya Mbak Widya, jadi broadcast journalism dulu. Jadi saya mendalami radio, TV, film that time tahun 95, lulus S1 waktu itu. Tapi kembali ke Indonesia, dulu ada radio namanya Radio Atahiriyah yang sekarang frekuensinya dipakai sama Gen FM. 98,7 FM, dulu 98,8 FM. Di kampung, di Bukit Mayu kecil. Dulu, jadi pulang dari kuliah, sempat siaran. Dulu masih ada relay RRI, jadi gabut ya. Kalau di relay seru banget tuh. Jadi relaynya jalan terus, kitanya jalan-jalan, sama comel, segala macam. Mas Ronal tadi udah cerita juga, kalau bicara working in a radio station, siapa di sini? Siapa tahu ada keponakan atau saudara atau segala macam. Dulu di radio station tuh menyenangkan banget, karena I don't know ya, gak tau Mas Ronal, kayaknya happy gitu. Semua itu dijalani dengan hati gitu. Kayaknya waktu tuh cepet gitu. Siaran pagi, waktu itu masih programnya Mentari, teman di pagi hari. Powered by Extra Joss. Joss rasanya, Joss hasilnya. Aku tambahin, Joss penyiarnya. Gitu. Dulu tahun dari itu memang kan target marketnya waktu itu C gitu ya, C plus C gitu. Extra Joss belum kayak sekarang, jadi awal-awal. Nah, terus sempat punya kesempatan juga tahun 95 juga, gak tau ini udah lahir. Saya mau kenalan dulu sebenarnya ini kuliah-kuliah atau sudah bekerja kah? Saya pipit dengan siapa? Jangan dong, kita kan berkomunikasi nih ya. Transfer energi gitu kan. Kuliah atau kerja? Oh kuliah, di kalau boleh tau. Oh lesbian, saya pipit. Ya, yuk coba lagi ya. Apa lagi tadi? Sama pihak itu ada empat, itu empat juga. Saya kasih tahu boleh ya, kalau bisa-bisa pihak, keywordnya apa ya? Keywordnya yang cuma berat banget, yang harus itu udah top of mind bicara pihak itu apa ya? Yes? Yes? Mungkin kayak changing apa? Behavior. Changing behavior, oke. Okay. Yang umbrella lagi, yang lebih gede kalau bicara pihak itu apa ya? Gitu ya. Ya sebab buat PR ya sebab apa ya gitu. Creating understanding. Creating understanding. Change behavior. Creating awareness. Creating awareness. Terus? Apa lagi? Objective. Be objective. Empat variabel itu ada dalam umbrella PR. PR ya sebab image sebenarnya. Ya enggak sih? Saya kadang-kadang nih kalau lagi ngobrol gitu kan, yang officer nih gitu kan, terus minimumnya tingginya 165 ya, terus good looking, terus gini-gini saya bilang gini, gue mau nyari PR apa mau nyari SPB, bener ya, gue mau nyari SPB gitu kan, kan kita ada tuh orang kan tinggi sekian, good looking, lalu PR penting banget sebenarnya bisa nulis, bener gak? Jadi nulis itu kalau di communication field tadi kan ada fakultas komunikasi, ada meskom melalui fakultas mungkin manajemen komunikasi ya, terus ada di beberapa universitas ada makom, ada public relations, ada jurnalistik dan segala macam. Jadi karena kita bicaranya nih fakultinya atau fakultasnya adalah komunikasi, sebenarnya ketika kita memutuskan oke awalnya dia communication major itu you can be anywhere. Saya mungkin konteksnya karena saya kebetulan dosen, karena saya involved di communication business. Waktu itu media remaja majalah Aneka, yes, kalau pernah dengar. Tapi udah gak ada ya, 3 tahun lagi ya, 3 tahun yang lalu sudah tutup gitu ya, karena tren dan segala macam. Jadi communication is the basic sebenarnya. Kalau kita sudah memutuskan diri kita untuk terjun di bidang itu, dan kita tahu kira-kira ya, nulis gue sih gak seberapa mbak, tapi kayaknya gue bisa gali sih. Oke, being a journalist, sekarang journalist sudah bisa sangat fleksibel, digital ya kan, online, terus punya blog, blognya nanti di endorse gitu kan, jadi buzzer, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan ada trik-triknya juga. Jadi intinya sebenarnya, kalau sudah masuk ke situ, lahan-lahan apa atau interest kita di mana, yang kita ingini,
trennya apa, kemungkinan di depannya seperti apa, just go ahead gitu. Gak banyak sih Pak, tapi kayaknya kok oke ya jadi kayak Pak Wijaya gitu kan, Korkom Prestige gitu kan, apalagi tadi kan level up-nya udah satu tingkat lagi deh, Direktur Wine Lab. Jadi kalau saya, teman-teman saya bilang gini, iya sih, soalnya taunya ekonomi, atau enggak dokteran, atau enggak engineer. Kalau komunikasi itu apa ya, Fit ya? Anchor-anchor gitu, atau broadcaster, segala macam. Iya, itu one of. Tapi sebenarnya banyak banget lagi yang lainnya. Pak teman-teman udah di sini dan memutuskan bahwa sudah di communication major, enggak cari aja. Oh, udah terlanjur maksudnya Korkom. Padahal gue sebenarnya kepengennya kayak Mbak Widya, aduh kayak Mas Ronal deh. Bisa merambah kemana-mana. Banyak. Marah nggak tinggal nanti di Nero lagi yang lebih spesifik. Mbak, tolong lagi Mbak, apa tadi ya? Nah, ya kalau saya ketika kita memiliki apa ijazah atau sarjana komunikasi, mereka pasti ingatnya, wah komunikasi nih orang S-Ecom ya, diharapkan internal bagus, eksternal bagus, dan mengkomunikasikan diri sendiri pun wajarnya tadi Mas Ronal bilang tadi self branding. Kebetulan saya ada materi, modul saya ada personal branding. Bagaimana teman-teman ini, kenapa enggak nih masuk ke komunikasi? Punya kartu nama boleh loh. Saya bilang nggak usah nunggu sampai kuliah. Nggak usah nunggu sampai misalnya punya startup bisnis atau kerja di mana. Anak kuliah boleh kok, asalkan mungkin logo kampusnya belum tentu boleh ada di kartu nama sih. Tapi misalnya you have your own brand gitu kan, siapa misalnya Cynthia Wijaya, communication major gitu kan, terus belakangnya what is your passion, passion apa di bidang komunikasi. Jadi menurut saya itu juga salah satu tools untuk kita mengkomunikasikan diri kita di publik atau di industri. Why don't you have to wait until you are employed atau sampai nanti teman-teman bekerja atau berkarya? Mahasiswa pun boleh, menurut saya. Jadi you communicate your identity as early as possible. Satu, yang kedua, buat teman-teman yang masih mahasiswa gitu kan, nggak usah nunggu sampai perlu disertifikasi. Kalau dosen, kalau guru kan ada tuh sertifikasi profesi gitu ya. Memiliki portofolio sejak dini, why not? Apalagi sekarang digital portfolio sudah banyak lah gitu, nggak heran orang. Nah, digital portofolio seperti apa yang teman-teman memiliki? Misalnya you go to conference, you go to seminar, you go to talk show, atau buat sesuatu, nyicil untuk nabung compiling. Jangan nunggu terakhir sampai udah nanti ada job fair atau edu fair baru bikin keburu-buru. So, buat portofolio sejak dini, I would highly recommend. Kalau boleh, saya rekomendasi sekali, cicil deh gitu. Dan sekarang kan mudah ya, kalau mau buat yang gue banget gitu kan, mau yang girly ke, mau yang high tech gitu kan, it depends on your personality. Buat portofolio dari sekarang. That's how you communicate yourself to others gitu. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan calon perusahaan yang akan meng-hire kita. Ya. Ini S1, udah ada S2? Atau S1 semua? Mas? Mas dari mana? Boleh kenalan? Saya Vivit dari? Aku tahu. Udah lama di sana. Di departemen apa kalau enggak tahu? Marketing. Graphic designer. Oke, so graphic designer. Mbaknya, boleh kenalan? Iya. Saya Vivit. Iya. Mbaknya dari mana? Dari Bekasi tadi. Oke. Bekasi. Kuliah kerja juga. Iya. Boleh tahu di departemen apa dan perusahaan? Public relations. Oke. Tadi setuju ya, saya bilang PR is about image ya. Jadi nggak hanya tampilan meyakinkan, tapi juga pena itu betul-betul ini ya, mengena. Next, please, minta tolong. Oke, tadi saya diperkenalkan di depan, 24 tahun, beruntung sekali kami diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan media remaja Indonesia. Yang
berkembang menjadi the Indonesia's largest circulation. Jadi waktu itu opera kita sangat besar untuk segmennya cewek cowok. Kalau majalah kan biasanya ada yang segmennya cewek aja atau cowok aja, kita kebetulan cewek cowok. Tapi yang terakhir cover girl cover boy, tiap tahun bikin cover girl cover boy ya, dari Reza Rahanian, Irwan, apa namanya, Raffi Ahmad, bla 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 bla. Itu salah satu kita sebenarnya mengkomunikasikan cover kita ke pembaca. Nah, kenapa enggak gitu kan, sekarang kan bikinnya gampang loh, bikinnya gampang, mempertahankannya ya susah. Bikin lo gampang startup ya, apalagi sekarang aduh ya co-working space seru-seru enggak sih gitu loh, banyak juga yang affordable loh co-working space itu, dan kerja itu seru gitu. Saya tuh seru banget sih jalan dari supporter lah, nanti di Cikini lah, nanti di Wijaya, Tendean, itu how they communicate their co-working space itu juga penting. Taruh di Instagram, kenapa keren, kenapa murah, kenapa seru gitu kan. Nah, konteksnya dengan ini dia, bisa juga teman-teman nih, I don't know, anak-anak PR, SPR, anak-anak Mustopo lah, anak-anak Al-Azhar, anak-anak mana lain-lain deh. Kita bikin media komunitas yuk. Sekarang kan komunitas kan juara banget ya. Oh, anak-anak yang florist, anak-anak yang suka masak, anak-anak suka apa. Why don't we make a community media? Dan itu gak harus mahal. Tadi saya bilang, buatnya mah gampang mbak, tapi mempertahankannya itu loh. Berapa followernya, berapa kalau misalnya bikin aktivasi atau event, yang ikut berapa, kayak gitu-gitu. Jadi, ini sih tips-tips sebenarnya ya, kalau nanti teman-teman kira-kiranya gitu kan. Saya bisa nanti habis dari sini, kita stay in touch. Mbak, kayaknya seru juga tuh bikin komunitas, mbak. Komunitas mahasiswa pencari beasiswa. Ya, kenapa enggak? LPDP sekarang kan gampang banget kan? Udah dong apply LPDP. Ya, lo mau dong breakfastnya di Amsterdam. Terus nanti makan siangnya di Belgia. Ya kan? Maksudnya breakfast di Belanda, makan siangnya di Belgia, makan malamnya di Perancis. Gitu kan? Kenapa enggak? Gitu. Jadi, saya selalu kalau misalnya ke forum-forum, saya bilang, kejar dong LPDP, gampang kok, cuma modal LOE aja, letter of acceptance. Oh, udah, semester 7, semester 8, ya, apply beasiswa, dan sekarang dimudahkan, yang tadi saya bilang, portofolio untuk anak mahasiswa, jangan mepet-mepet, bikin dari awal portofolio. Satu, yang kedua, bikin motivation letter, atau personal statement. Satu dua halaman, tapi punching, powerful, why not? Jadi itu bisa jadi portofolio juga kalau teman-teman apa namanya ya, kepingin nyoba bikin media. Pahami audience, bahasa sesuai, konten kemasan, ya. Kalau kita bikin media, activation itu penting banget. Activation itu event ya. Dulu Aneka terkenal dengan tadi, yang cover girl, cover boy, cover guest, cover yang lain deh gitu kan, majestas, apalah semua dibikin karena kita mau engage, karena kita mau dekat dengan our community. Next, Pak. Mas, makasih. Okay. Nah, tadi kan karena majalahnya tutup, terus dan saya senang banget di dunia pendidikan, ternyata guru-guru, dosen-dosen itu juga, saya yakin bahwa they do need communication skill to transfer the knowledge, ya gak sih? Mereka perlu, saya bilang. Jangankan dosen, dokter aja perlu. Dokter kalau ngasih resep atau memberitahukan sakit ini sakit ini tapi dingin aja datar, yang kalau gak ada empati, kan sebel gak sih? Sebel banget ya, enggak? Ya kan? Juga jangan kayak kefulung gitu yang kayak, oh iya, sakit ya bukunya, aduh, juga gak gitu juga. Tapi agaklah kalau visit gitu ya. Kalau kan visit kan kalau lagi di rumah sakit berjalan terus dokter satu dia visit, tapi dia yang dinginnya datar gitu yang oh ya masih obatnya ini yang oke okay, bu sabar ya nanti pasti akan sembuh. That's a communication skill as well gitu loh, being a medical doctor. Nah kebetulan karena saya hari-hari di kampus terus berinteraksi dengan kuliah juga, being an educator, apakah itu guru playgroup, toddler, early childhood ya, elementary, SD, SMP, SMA, they also do need the communication skill. Gimana caranya supaya kelasnya engage, supaya enggak student centered gitu kan, gurunya di depan, terus anaknya di belakang, tunggu, duduk lo agak kesini dong, kenapa? Karena posisi menentukan prestasi gitu loh. Bener gak sih? Lo agak-agak kesini dikit,
deh nanti daripada gue ditunjuk terus gue asma, ah, oh my god, gue tunjuk gitu kan langsung gitu kan. Nah yaudah deh jadi ini ya, jadi lo nutupin duduk gue. Nah tepat. Bener gak sih? Gak sih, kalau di sini pasti teman-temannya oke. Straight A student gitu kan, di depan karena pengen tahu banyak. Ya. Terus ini tips-tipsnya. Mungkin teman-teman juga bisa mengevaluasi para dosen-dosen ini. Gak tahu ya, kalau di kelas tuh biasanya ada tuh evaluation gitu kan, evaluation sheet gitu. Ah ini lompat-lompat, jebrek. Ah ini masuk terus tapi cuma kasih catatan aja gitu kan. Itu dosen atau pengajar di evaluasi. Next. Ada lagi, Pak? Oke. Nah, menjadi professional public speaker. Saya rasa di sini ada para ahli-ahlinya. Pak Widya, Mas Ronal, Pak Wijaya, Mas Hendri gitu ya. Public speaking, argumentasi, persuasi, interpersonal communication, communication business, gap nyampaian efektif, connect dan engage dengan audience. Kalau boleh saya tekankan lagi, sebenarnya gini, in order untuk kita berkomunikasi sebenarnya, tadi seperti Mas Ronal bilang, pahami diri sendiri. Memang tahu intra dulu, baru inter, bener gak? Intrapersonal dulu, baru inter. Mbak kayaknya, oke, aku gantian dong, mic-nya di sini mungkin Mbak yang pakai kacamata, misalnya, halo, saya Mimi, Mbak. Dari Mimi, oh, gak belar. Dari mana Mbak Mimi? Kami di Jakarta Post, gitu. Kita tukeran yuk, misalnya Mbak Vivi yang Jakarta Post sharing di sini, gitu kan. Mungkin cerita suka dukanya jadi wartawan ya, misalnya gitu kan. Itu penyampaian public speaking yang engage seperti apa, kayak gitu. Nah, itu bisa juga sebenarnya kita gali, gitu. Ternyata aku senang juga ya, misalnya berbagi gitu kan, berbagi kan gak harus di kampus, di kelas, tapi bisa di ruangan lebih kecil untuk bikin apa misalnya, belajar bersama gitu kan. Gak tau sekarang, zaman dulu tuh belajar bersama, kalau sekarang ada belajar bersama gak sih? Ada gak sih belajar bersama? Hah? Yang ada foto-foto dulu sebelum belajar gitu ya. Gimana tuh? Kelompok belajar kayak gimana tuh? Yang mana ya? Mustopo. Seru tuh kalau belajar bersama di Mustopo, dikit-dikit kesensi juga ya. Atau ke PS gitu ya, jalan-jalan dulu. Oke, next. Mas, kontaknya udah selesai. Karena saya ini waktunya tadi kan agak-agak rawan, perutnya maksudnya udah gitu ya. Ini jam-jam rawan udah mau mengisi perut kali. Jadi saya mau interaktif, jadi tadi kalau boleh saya review lagi materi saya di awal. Pertama adalah bahwa tentu banyak sekali peluang kalau misalnya teman-teman sudah memutuskan bahwa okay, I've decided to take communication as my major. Kalau dulu saya kuliah ada major, ada minor. Jadi boleh kayak apa ya namanya? Bukan dual degree, tapi majornya communication, minornya mungkin psikologi gitu. Kalau di sini boleh enggak begitu, enggak tahu ya, atau mungkin double degree atau apa gitu kan. Nah, ketika memutuskan itu kira-kira wah udah kadung nih aku masuknya PR, padahal ternyata aku senangnya broadcast atau apa tadi? Dijualan, gak apa-apa juga ya. Ya walaupun itu tentunya berbeda sih ya, tapi karena udah kadung terus gimana dong? Ya udah deh Mbak, yang penting gue S1 ada apa namanya ijazah gue kasih ke nyokap, bye, okay, Mom, S1 selesai loh, habis itu gue jualan. tapi yakin bahwa ilmu itu pasti sebenarnya gak mungkin mubazir. Ditinggal kita, keinginan kita, ajakan orang tua, di pasar kayak apa, kompromi deh. Gitu, ya gak sih? Kan banyak tuh, saya sering dituruhatin sama anak-anak SMA gitu ya. Kakak, sebenarnya sih aku beneran, gue gak kepengen masuk hukum. Kenapa? Karena gue sukanya jadi fashion stylist. Kayak seru aja gitu, secara kan industri perfilman misalnya lagi juara gitu, gue seneng aja mix and match baju, terus hunting apalah segala macam. Tapi nyokap gue, bokap gue, nyokap gue bilangnya penghukum. Yaudah deh, just to fulfill aja deh, untuk mereka memenuhi keinginan orang tua, gue kelarin. Abis itu gue ambil ya kursus-kursus tentang fashion design atau ke fashion. Saya bilang, gak akan ada yang sia-sia sebenarnya. Tinggal kita sebenarnya
menjahit-jahit deh pengalaman di kuliah, terus keinginan kita, terus pasar sebenarnya kayak apa ya gitu ya, pasar di luar sana, demand sumber daya manusia kayak apa. Nah sekarang saya mau, kan ada banyak tadi Mustafa, mana mbak tadi yang pertama saya di kamar mandi, Mustafa ada London School, oh dari mana nih mbak, sorry? London School juga, oke deh, oh beda batch, oke, ini juga geng London School, di sini mbak? Para Madina, oke. Yang tengah tadi kacamata nggak dari mana mbak? Tadi salah. Oh, Jakarta Close ya. Oke, dengan teman-teman. Ada mungkin mau sharing atau mungkin kayaknya tuh gue pernah tuh ngalamin gitu mbak, atau ada tips-tips gitu di sini ada nggak? Mau berbagi mungkin? Seru banget nih kalau di school. Aku pernah tuh di radionya selama itu setahun lalu. Perang-perang bos dulu. Dana ya Pak Dana, Dana sembilan. Gue tahu deh. Mungkin mau share. Kira-kira karena tuh kan anak sekolah bilang banget tuh UKM-nya. Unit kegiatan mahasiswa nih. Dari ada LSP Award apalah gitu kayak cover girl cover boy bener. Mungkin ada kegundah-gulanaan kira-kira. Gue habis dari LSPR major ini kira-kira in the future gue mau ngapain ya? Apa kira-kira ada tak bayangan apa segala macam di sini? Marketing Communication. Nah itu saya pengen banget gimana bisa jadi entrepreneur, jadi punya restoran atau apa. Nah akhirnya waktu saya di kuliah itu dulu kantin nih di LSB itu kecil banget. Akhirnya saya mencoba jualan nasi uduk dan segala macamnya gitu ke kelas-kelas. Itu the first yang kayak orang selling makanan ke kelas-kelas. Dan itu akhirnya kayak karena komunikasi dengan saya kayak saya juga sering nongkrong, tapi nongkrong saya itu nongkrong jualan. Iya, nongkrong saya jualan. Mau teman saya tajir banget kayak bodo amat gitu kan. Tetapi saya tetap jualan, tapi saya tetap bergaul ke semua orang. Akhirnya saya terkenal waktu itu di LSPR itu sebagai sandwich girl. Jadi penjual sandwich. Laku. Alhamdulillah. Dan itu uangnya itu sekarang karena sibuk kerja, jadi saya jual makaroni sultan tapi di titik-titik doang. Promosinya atau komunikasinya gimana? Cuma mulut ke mulut aja gitu? Iya, karena waktu itu saya juga aktif di beberapa klub. Kalau di LSGR tuh sebutannya LSGR Club kan? Ya, jadi, jadi setiap saya ke klub tuh saya mesti nawarin, gue punya ini. Akhirnya word of mouth, ini ada penjual sandwich, harganya murah, lo gak usah ke kantin, lo bisa makan di dalam kelas. Jadi ya udah, akhirnya laku. Akhirnya dari sandwich, nasi uduk, nasi goreng, omelet, mie, akhirnya laku dan itu bisa biayai kuliah. Jadi itu beda ya? Kakak kelas ya? So, junior apa senior? Mereka junior. Oh, senior ya? Gak gincet kan? Soalnya junior kan? Gak mau kalau jadi senior. Ada lagi yang jadi entrepreneur sini ya, .com online apalah jualan gitu, mau share juga. Tifa, waduh, jadi Tifa semester apa sekarang? Udah lulus ya? Oke, yang ini udah lulus juga? Oke, yang ini masih kuliah. Semester berapa? Semester 2? Kalau gak salah udah kalau sudah semester 5 atau 6 ya, apa 7 ya, yang harus prakerin, praktek kerja industri, internship. Iya kan? Jadi ketemu bapak-bapak dan mbak di sini kan bisa networking, siapa tahu mereka punya opening buat internship. Iya toh? Nah, gitu karena terus siapa nampung namanya? Ini dia masih kuliah udah mau lulus. Kuliah? Siang. Tadi lah dari school sudah mau stop kok. Cuma ini? Oh iya. Oh sama juga. Ini nggak apa-apa. Cuma ini.
cakep, cantik, keren, ganteng. Itu bahasa saya di kelas. Karena itu doa malam ya, ibu-ibu gitu kan. Jadi saya kalau ke di kelas, "Sri sayang, Sri ganteng, Sri keren, pintar," gitu kan namanya kan mendoakan. Sri, Sri sayang. Mau apa? Mau nyanyi? Mau cerita? Sri dong, pakai mic-nya di nas. Mau cerita aja pengalaman Mbak kalau misalnya korporat itu gimana sih mau sharingnya? Yang pagi yang buat magang atau apa segala macam bisa diceritakan. Gimana sih tips-tipsnya kalau dihadapin orang kayak magang sendiri? Oke, namanya siapa sayang? Intan. Intan, very nice Intan. Intan bertanya, silakan duduk sayang Nana ya. Intan bertanya, punya gak sih tips atau kira-kira mungkin apa arahan ya untuk yang magang? Tadi Intan, penting sebenarnya menyiapkan yang namanya portfolio, CV atau resume, ya. Make sure resume itu betul-betul Anda yang buat. Kalau Anda buatnya pakai bahasa Inggris, make sure ketika nanti diwawancarai oleh perusahaan atau private company atau corporate yang BUMN atau segala macam, make sure bahwa bertanggung jawab atas isi CV itu. Ya, mau ke CV-nya googling, lihat template-nya si A, si B, si C, gak apa-apa. Tapi yakini diri sendiri, have yourself confident untuk meng-convince dua kata yang tidak terpisahkan, confident untuk meyakinkan, confident untuk meng-convince. Yakini diri kita untuk meyakinkan orang lain. Jangan kita mau yakinkan orang lain tapi kita gak pede. Jadi, apa tipsnya? Buat CV dari sekarang, mau nyontek dari Google manapun, mau nyontek segala macam, tapi jelas. Dan CV itu gak boleh panjang-panjang, 2 halaman maksimum, tapi jelas who you are. Gak usah yang namanya alamat rumah gitu, kecuali email address, dimana orang tersebut yang baca bisa mengkontak kalian. Itu penting. Terus, itu satu. Yang kedua, belajar buat personal statement. Sell yourself. Personal branding. Why do I have to choose you as my next intern? Kenapa saya harus memilih Anda sebagai mahasiswa yang bekerja magang di perusahaan saya? So you are selling yourself dengan tanggung jawab. Jangan jualannya di kertas itu bagus, 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 bagus. Ketika ditanya, oh my God, what do I have to say? Apa ya gitu kan, gitu. Jadi nah sekarang ini Google is your resume. Jadi gampang sekali untuk perusahaan-perusahaan mau ngecek, ada 10 kandidat nih yang melamar magang di kantormu, 10-10nya keren, 10-10nya bagus gitu kan. Iseng cari namanya, nggak ada apa-apa, nggak ada blank gitu. Sekarang kita mudah loh mau cari identitas orang itu dengan tadi search engine itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dari sekarang menyiapkan portofolio itu, rajin aja quote-unquote jual diri tadi. Latihan bikin personal statement, personal essay. Kalau di beasiswa namanya motivation letter. Gitu. Semua LPDP, mau Aminef, mau British Shivering Award, mau IDP punya, itu pasti request namanya motivation letter. Ya, jadi Intan, boleh nanti kita ngobrol kalau Anda punya CV atau simpen di handphone. Mbak, aku punya CV kayak begini Mbak, kira-kira gimana? Atau aku mau melamar magang, kata kalimatnya kayak apa gitu. Bro, nanti kita one-on-one ngobrol di situ gitu. Pas wawancara juga ada tips and tricks-nya. Jadi tahapannya sebenarnya mengumpulkan materi dirimu siapa tadi, portfolio. Yang kedua, membuat latihan personal statement. Yang ketiga, hunting. Mengatakan networking is a king. Kita harus smart word juga gitu. Jangan payah-payah ngelamar di perusahaan itu padahal mereka gak buka intern, gak buka kerja magang, capek dong. Ya kan? Susah kita nungguin padahal kita bisa nambah senang. Yang ini enggak, kenapa tadi ada over quota. Udah gak terima lagi ya magang misalnya. Berarti kita mencari yang lain. Jadi harus juga
cermat, cerdas, efektif, efisien untuk mengerjakan apa yang kita hadapi, yang kita ingini, supaya waktu juga gak sia-sia. Sayang. Ada lagi mungkin? Yes? Mustafa? Mustafa. Oh, udah habis ya, udah begini. Udah habis waktunya. Teman-teman, saya senang sekali dapat positive vibe, karena saya yakin kita ini saling berbagi positive energy gitu. Dan I'm so blessed, beruntung sekali mendapat kesempatan untuk berkenalan dan menambah teman di pagi hari ini ya. Kasih saya sekian, yang sempurna pasti Maha Kuasa. Salah-salah pasti ada di saya. Terima kasih untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.